bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبين السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullahu wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Al-Syeikh Abdul Khaliq Ashabahullah, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Hadisnya agak panjang, yang hafal silakan setorkan, yang tidak hafal tidak masalah. Jadi dibagi dua, setengah, mulai dari sini, yang sana pertama, yang sana kedua. Jadi setarkan langsungan aja karena hadisnya panjang, nanti biar waktunya tidak terlalu lama. Barakallahu fiik. Faddalu. Yang hafal silakan berdiri. Ayo, yang hafal. Ayo. Ayo, na'am. Ayo. Ida staqaw. Fakana ladhi fi asfaliha. Fakana ladhi fi asfaliha. Ida staqaw. Ida staqaw. Ida al-mah. Wama. Wama. Marru. Wama. Wama umiru ala man fawqana. Man fawqahum. Man fawqahum. Lau. Lau anna korbana fi nasibina korban. Ayo, walam nu'di. Walam nu'di fawqana. Man fawqana. Fa'in yajukuhum wa ma aradhum wa ma aradhum alaku jami'an wa in ahwalu aidiyahum najaw wa najaw jami'an rawatari. Na'am barakallahu fiik ahsan. A'anakumullah. Tafaddalu. Afal tafaddalu. Man. Fa'in yasrukuhu
Fakana ladhi idza istaqaw man fawqahum faqalu man fawqana nah fa in yatruquhum wa ma aradu ala na'am ahsan tabarakallahu fik a'anakumullah. Jadi anak tingkat seperti ini biar waktunya cukup ya, kalau pas pendek insyaallah satu-satu, tapi kalau panjang caranya seperti ini tapi dibatas semuanya. Na'am, kita lanjutkan barakallahu fikum, perhatikan baik-baik yang punya kitab disimak. Qala al-mu'allifu asbahallahu tasian, yang kesembilan pembahasan baru, at-tahdhiru min at-tashabbuh bil kuffar, peringatan daripada perbuatan menyerupai orang-orang kufar. Peringatan terhadap apa? Terhadap penyerupaan dengan orang-orang kufar. Tahdhir, peringatan. Min at-tashabbuh, penyerupaan bil kuffar dengan orang-orang kafir. Paham ya? Jadi peringatan terhadap perbuatan menyerupai orang-orang kafir. Karena apa? Karena penyerupaan di sini tidak hanya pakaian saja. Kadang-kadang penyerupaan dari si ucapan, perkataan, gaya berbicara, kemudian berpakaian, kemudian gaya cukuran rambut masuk juga. Oleh karena itu harus waspada, jangan sampai kita menyerupai orang-orang kafir. Karena apa? Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Penyerupaan di sini walaupun enggak semua sisi, penyerupaan dari satu sisi saja itu sudah apa? Sudah tervonis. Paham ya? Dia termasuk bagian dari mereka. Contohnya apa? Contohnya kemarin di akhir tahun menurut versi mereka akan menyambut apa? Tahun baru. Ya, padahal tahun baru apa? Masehi. Nah, barakallahu fikum, bukan hijriah. Naam. Kemudian mereka berfoya-foya, mengeluarkan hartanya, dibelikan apa? Kembang api, mercon, petasan. Itu bukan ratusan ribu, jutaan kadang berani mereka. Dinyalakan jam berapa? Jam 12 malam. Berhambur-hamburan harta di situ. Paham ya? Dalam rangka memperingati apa tahun baru kata mereka. Ini termasuk unsur tasabbuh dengan orang kufar. Jadi ahlus sunnah sangat tidak layak kalau ikut andil melestarikan, membudayakan, apalagi ikut nah barakallahu fikum memperingati tahun baru tersebut. Allahul musta'an. Tahun baru hijriah aja dilarang kita memperingati, apalagi tahun baru masehi versi mereka orang kufar. Faham ya? Nah, jadi penyerupaan dengan orang-orang kafir nam dari semua sisi. Pakaian dilarang, syukuran rambut dilarang, berbicara dilarang, peringatan-peringatan hari raya mereka kita juga dilarang menyerupainya. Faham ya? Na'am barakallahu fiik. Dengan dalil hadis yang simpel tadi itu, yaitu hadisnya Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma, dan juga datang dari sahabat yang lainnya, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum, nanti akan sebutkan satu hadis, tidak terlalu panjang tapi lumayan juga, tapi penting kaitannya dengan apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisih orang-orang kafir dari kalangan orang Yahud, orang Nasara dan yang semisal mereka. Mulai dari pakaian, mulai dari nah barakallahu fikum tata cara hidup dalam kekeluargaan, enggak boleh menyerupai orang kafir. Paham ya? Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, apalagi dalam masalah apa? Cukuran rambut misalkan, zaman-zaman sekarang kan lagi ngetrennya ya, model ini, model itu, jangan contoh. Apalagi yang ada di salon-salon itu yang model-model rambut anak-anak pang itu, dan contoh itu ya. Nah, itu semuanya ada unsur tasabbuh dengan orang-orang yang tidak jelas. Orang-orang nakal, hindari. Walaupun bukan orang kafir. Nah, kemudian ada unsur tasabbuh dengan pemain sepak bola. Pemain sepak bola kan banyak orang kafir. Ya enggak? Kemudian nanti ada unsur tasabbuh dengan artis-artis orang-orang luar sana yang agamanya nah barakallahu fi kebanyakan orang-orang kufar, hati-hati. Jadi, nah tasabbuh dengan orang-orang kafir haram. Kita lihat ayatnya. Qala Allah Ta'ala mengatakan summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kepadamu, kemudian kami jadikan engkau di atas syariat, minal amri, dari perkara agama ini. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut. Wa la tattabi', dan jangan engkau mengikuti ahwa alladziina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Hawa nafsu orang-orang yang bodoh. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti syariat, mengikuti dalil, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti akal, bukan mengikuti logika, paham ya? Bukan mengikuti istihsanat, anggapan-anggapan baik atau bagus, bukan. Tapi mengikuti dalil, mengikuti syariat. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunya awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, Al-Qur'an. Kemudian juga perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masata'tum. Itu dalil ittiba', mengikuti apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil sumbernya dari dua sumber yang akurat, dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, itu As-Sunnah. Al-Qur'an As-Sunnah itu dalilnya. Nah, barakallahu fi. Kemudian kita juga diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim yang sudah Anda sebutkan tadi. Nama Allah taala mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Semua yang didatangkan, yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian berupa perintah, ambillah, kerjakanlah. Dan semua yang Rasulullah larang dari kalian, tinggalkanlah. Syariat barakallahu fi, dalil. Apa kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, yang sering Anda nukilkan berkali-kali, disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, "Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil." Wa man faraqa ad-dalil dhalla 'an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ada dalil di hadapannya, qala Allah qala Rasul, ada dalil di hadapannya Al-Qur'an Sunnah, kok dia malah mencari yang lain, tersesat dia dari jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Nam faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kemudian juga perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau berwasiat, "Inni tarikun fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati." Inni tarikun fikum amrayn, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullahi wa sunnati. Artinya, perhatikan, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Aku tinggalkan pada kalian dua
perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Dan bukti cintanya kita kepada Allah Ta'ala mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Mengikuti syariatnya. Bukan mengikuti hawa nafsu atau kebanyakan manusia atau mayoritas manusia. Bukan. Tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Artinya apa? Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah Ta'ala, ikutilah aku. Siapa aku di sini? Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah, mengikuti jejaknya Rasulullah SAW, mengikuti syariat Rasulullah SAW, qawlan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan. Nah, kalau kita ngikutin kebanyakan orang, orang-orang awam jauh dari ilmu, kebanyakan mereka sandarannya apa? Hawa nafsu, sandarannya akal, logika, prasangka, dugaan, dan itulah yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Artinya apa? Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, jika engkau mengikuti kebanyakan orang, mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya apa? Niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Ta'ala. Bayangkan, kalau mengikuti mayoritas kayak gitu. Tapi kalau mengikuti dalil, tenang sudah. Faham ya? Nah, apa kata Allah Ta'ala tadi? Niscaya apa? Mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Iyattabi'una illa dhann wa innahum illa yakhrusun. Karena mereka-mereka ini, kebanyakan manusia, mereka tidaklah mengikuti kecuali dhann, dugaan, prasangka. Jangan-jangan ini bagus, jangan-jangan ini zain, jangan-jangan ini, nah seperti itu. Kemudian apa? Wa innahum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka berbuat kecuali dusta, bohong. Jadi ikutilah dalil, barakallahu fiik. Kalau dalil, tenang sudah. Tapi kalau yang diikuti bukan dalil, pasti apa? Tidak selamat dari kritikan, tidak selamat dari apa? Masukan. Tapi kalau dalil, alhamdulillah. Paling-paling saksian, makian, gunjingan itu wajar. Tapi dalil yang diikuti, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat lagi, biar tambah jelas. Ini Anas sebutkan lagi contoh penyelisihan kita terhadap Ahlul Kitab apa? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik siapa kunyahnya? Abu Hamzah. Digelari dengan apa? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa tahun membantu Rasulullah SAW? Berapa tahun? 10 tahun. Paham ya? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik khadimun Nabi, Abu Hamzah kunyahnya. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Abu Hamzah. Anal yahuda kanu idha hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Perhatikan artinya biar nanti mudah dihafal. Ini kaitannya masalah rumah tangga ini. Rumah tangga, bagaimana orang Yahud dahulu ketika memperlakukan istrinya bagaimana? Kita lihat bahwasanya orang Yahud dahulu mereka ketika istrinya haid, lam yu'akiluha, orang-orang Yahud tidak ngajak makan mereka. Istrinya haid enggak diajak makan. Walam yajmi'uhunna fil buyut, dan tidak apa, dan juga tidak mempergauli mereka di rumah. Jadi enggak diajak berkumpul. Diasingkan gitu loh orang Yahud. Jadi kalau istrinya haid enggak diajak makan, diasingkan, enggak berkumpul kepada mereka. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Akhirnya apa? Para sahabat tanya, fasa'ala ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi nam. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Perhatikan ini. Akhirnya para sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan orang Yahud tadi itu. Perhatikan ya, simak kitabnya ya. Jadi bertanya tentang keadaan orang Yahud tadi itu. Nanti kalau tahu artinya itu mudah dihafal. Tapi kalau enggak tahu artinya sulit nanti ya. Disimak baik-baiknya banyak kitabnya biar nanti paham apa keadaan orang Yahud, bedanya dengan orang, bedanya dengan orang-orang muslimin, syariatnya bagaimana. Ngam. Jadi waktu itu orang Yahud ketika istrinya haid, orang-orang Yahud mereka meninggalkan istri-istrinya, tidak ngajak makan. Kemudian juga tidak apa? Tidak mempergauli mereka di rumah-rumah mereka. Ya, terus bagaimana? Diasingkan, ditinggal. Nah, akhirnya para sahabat Rasulullah tanya,
Tanya kepada Rasulullah SAW, setelah tanya turunlah ayat, yaitu apa? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, mereka bertanya kepadamu tentang apa? Wanita yang haid. Naam ya? Naam. Bagaimana? Apa itu haid? قُلْ هُوَ أَذًا, katakanlah itu ada gangguan kotoran. فَأْتَزِلُ النِّسَى, maka tinggalkanlah para wanita. Tinggalkanlah di sini maksudnya bukan tinggalkan, enggak diajak makan, enggak diajak bicara, kemudian diasingkan, bukan. Maksudnya tinggalkan mereka apa? Jangan dipergauli, jangan setubuhi. Tidak boleh berjima maksudnya. Paham ya? Naam. Tinggalkanlah mereka fil mahid, ketika masih haid. Paham ya? Maksudnya tinggalkan di sini, maknanya jangan keliru. Kalau orang Yahud memaknakan apa? Orang Yahud mereka ketika istrinya haid ditinggal itu, enggak diajak makan, ditinggal, diasingkan. Paham ya? Tapi kalau kaum muslimin dengan syariat Rasulullah SAW, syariat agama Islam ini, barakallahu fiik, naam, ditanya, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Nah, kemudian Allah Taala, Allah Subhanahu wa Taala mengarahkan, katakan, haid itu adalah gangguan atau kotoran, maka tinggalkanlah para wanita ketika haid. Tinggalkannya maksudnya bagaimana? Tidak disetubuhi, tidak berhubungan badan. Paham ya? Berkumpul dalam rumah enggak masalah, makan bareng, minum bareng, ngobrol, berduaan, enggak ada larangan. Tapi kalau untuk berhubungan badan, haram. Paham maksudnya ini ya? Makna meninggalkan, paham soalnya ya? Jangan sampai salah paham ini. Karena kalau kita ambil dohirnya, mungkin orang memahaminya, tinggalkanlah mereka. Berarti tinggalkan itu, enggak diajak makan, enggak ada bicara, wala syai, itu keliru. Itu keliru ya? Naam barakallahu fiik. Naam. Cuman apa? Tidak boleh berhubungan badan. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Apa itu? Jangan kalian mendekati mereka, para wanita yang sedang haid, sampai mereka suci. Paham ya? Mendekati di sini maksudnya apa? Berhubungan badan. Adapun ngobrol, cerita, kemudian curhat, enggak masalah, enggak ada larangan. Paham ya? Yang dilarang itu berhubungan badan. Pahami baik-baik ini ya, jangan sampai keliru. Ila akhir ayat. Faqala Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ini bantahnya ini. Akhirnya Rasulullah SAW ditanya, setelah ditanya seperti itu, setelah turun ayat tadi, Rasulullah SAW mengatakan, perbuatlah sesuka kalian. Namanya segala sesuatu kecuali nikah. Paham ya? Perlakukan. Kerjakanlah, lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya apa? Perlakukanlah para wanita yang haid tersebut, istri-istri kalian, nah, terserah kalian kecuali nikah, kecuali berhubungan badan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi, mau bertemu, berduaan, ngobrol, makan, minum, tidak ada larangan. Tapi kalau berhubungan badan, haram. Paham ya? Itu yang diharamkan. Jangan sampai salah paham ya. Nah, فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ, kemudian kabar tersebut sampai kepada orang-orang Yahud. Faqalu, akhirnya mereka berkata, "Ma yuridu hadzal rajul an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fi." Orang ini tidaklah ingin meninggalkan dari perkara agama kita sedikit pun, kecuali apa? Dia pasti menyelisih kita di dalamnya. Jadi, na'am barakallahu fik, orang yang bertanya tersebut, na'am, dikritik oleh orang Yahudi itu. Orang itu tidaklah ingin meninggalkan apa? Naam, syariat kami atau syariat kita, kecuali pasti dia menyelisih kita dalam hal tersebut. Memang beda kan? Yang bertanya tadi karena apa? Karena khawatir keliru. Paham ya? Karena orang Yahud seperti itu. Naam, ditanyakan langsung, bagaimana yang benar? Rasulullah menjelaskan dengan apa? Ayat yang Allah turunkan tadi itu. Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya kan? Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Nah, seperti itu. Artinya apa artinya? Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itulah kotoran. Gangguan kotoran yang ada pada wanita. Tinggalkanlah para wanita ketika haid. Ditinggalkan di sini maksudnya apa maksudnya? Tidak berhubungan badan. Bukan ditinggalkan enggak dikasih makan, bukan ditinggalkan enggak dikasih minum, bukan ditinggalkan diasingkan, bukan. Pahami baik-baik ya. Naam. Kemudian apa? Wala taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekati mereka. Mendekati di sini adalah jangan kalian berhubungan badan dengan mereka. Hatta yatahurun, sampai benar-benar suci. Sampai benar-benar apa? Suci. Naam barakallahu fiik. Dipahami baik-baik ya. Kesimpulan di sini, orang Yahud, naam, ketika keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan para sahabat agar menyelisih mereka. Setiap kali ada perbuatan orang Yahud yang nyeleneh, paham ya, yang berseberangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, pasti Rasulullah merintahkan menyelisih. Pasti itu. Paham ya? Apa di antaranya? Sarung. Memakai sarung hukumnya apa?
sunnah. Tujuannya apa diantaranya? Menyelisih orang-orang ahlu kitab. Sebagaimana hadis yang sahih, riwayat Imam Ahmad, dari hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala faqulna ya Rasulullah. Suatu ketika Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarrawalun wa la yatazirun." Ya Rasulullah, ahlul kitab itu mereka pakai sarung, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Itu pertanyaannya. Ya Rasulullah, inna ahlul kitab yatasarrawalun wa la yatazirun. Ya Rasulullah, ahlul kitab mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Wa khalifu ahlul kitab. Dan selisihilah ahlul kitab. Jadi kita pakai sarung, hukumnya sunnah, tapi bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab. Paham ya? Nah, karena ahlul kitab mereka taruhlah pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Nah, para ulama telah menyebutkan dan mengambil istinbat dari hadis tadi bahwasannya memakai sarung hukumnya sunnah mustahabbah. Paham ya? Sunnah mustahabbah mandubah. Paham ya, disunnahkan. Jadi jangan sampai kita merasa keberatan pakai sarung, terkhususkan ketika tidak memakai jubah, misalkan hanya pakai kaos atau koko, sirwal, tambah sarung lagi. Paham ya? Karena itu sebagai penyempurna sunnah hukumnya barakallahu fi. Nah, jangan merasa wah ribet ustaz, enggak enak ustaz, panas pakai sarung. Sunnah bagaimana? Paham ya? Nah, sarung murah harganya. Itu berat bagi orang-orang keberatan pakai sarung itu. Berat bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Ah waris. Hayakallah. Paham ya? Nah, berat bagi orang-orang yang keberatan, tapi bagi orang yang ringan-ringan. Memakai sarung sunnah hukumnya barakallahu fiik. Nah, dibiasakan. Dibiasakan ya, terkhususkan ketika buka jubah, hanya pakai kaos, koko, sirwal, tambah sarung lagi. Dibiasakan. Antum kerja pakai sarung, nyaman. Paham ya? Jualan cilok pakai sarung, labak sabihi. Paham ya? Jualan pukis, pinggir jalan, mangkal pinggir jalan pakai sarung, alhamdulillah. Paham ya? Dengan mengamalkan sunnah tersebut kita berharap semoga apa? Diberkahi jualannya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi pakai sarung itu bukan perkara yang wah ini kayak dianggap apa? Asing atau dianggap apa istilahnya di mata orang awam enggak bagus atau misalnya tidak. Sarung itu sunnah barakallahu fiik. Naam. Ingat-ingat tadi hadisnya, tasarwalu wa taziru khalifu ahlul kitab. Wa khalifu ahlul kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung dan selisihilah ahlul kitab. Ini hadis yang kita baca ini, yang diriwayatkan Imam Muslim ini, di dalamnya ada bentuk penyelisihan terhadap ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Al-Yahud dan Nasara. Di sini orang-orang Yahud, dulu ketika istri-istri mereka haid, ditinggalkan. Enggak diajak makan mereka, makan enggak diajak. Menurut mereka kotor, kotor dah, ditinggalkan, enggak diajak makan, enggak diajak makan, enggak diajak berkumpul, pokoknya tinggal itu, diasingkan. Allahumma musta'an. Ternyata syariat agama Islam ini, syariat Rasulullah SAW lebih sempurna, lebih bagus dan lebih menjaga apa? Hak-hak wanita dan lebih menjaga kehormatan serta perasaan para wanita. Coba kalau perasaan wanita ditinggalkan itu, ditinggalkan nggak diajak makan, nggak diajak bicara, nggak diajak berkumpul, bagaimana perasaannya? Sakit hati. Ini syariat orang Yahud. Rasulullah perintahkan agar kita apa? Menyelisih syariat mereka. Paham ya? Diperintahkan kita untuk meninggalkan para wanita tersebut, maksudnya tidak berhubungan badan. Paham ya? Bukan meninggalkan, gak diajak makan. Ingat-ingat ini ya, jangan sampai keliru. Jadi boleh kita berkumpul dengan wanita atau dengan istri yang apa, yang lagi haid dalam kondisi apa? Tidak berhubungan badan. Segala sesuatu diperbolehkan kecuali nikah. Kecuali berhubungan badan, mau ngobrol, berduaan, surhat, makan bareng, minum bareng, gak ada larangan. Itu kesimpulannya barakallahu fiik. Kita baca bawahnya itu. Qala syarihu atsabahullah, perhatikan baik-baik yang punya kitabnya. Mubasharatul haid aqsam. Bermubasharah, kalau terjemahan bebasnya itu adalah nah barakallahu fiik, anu terjemahan bebas saja ya, bercumbu, nah bermain-main dengan istri yang sedang haid, nah itu apa? Ada berbagai macam jenis. Ahaduha, salah satunya adalah an yubashiraha bil jima' fil fard, yaitu nah barakallahu fiik, mempergauli istri, nah berkumpul dengan istri dengan cara apa? Dengan dia berjima, menjimainya, berhubungan badan pada kemaluannya. Nah ini haram, dalam keadaan ini haram, kalau haid haram. Nah fahadha haramun bin jima'il muslimin, yang seperti ini haram dengan kesepakatan kaum muslimin bin nasil Quran al-aziz wa sunnah sahihah. Perhatikan baik-baik ini, dengan dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah yang sahihah. Ayo, dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, haram. Jadi
Nah, yang dilarang berkumpul di sini, dilarang bergaul dengan istri sini, mempergauli istri ini adalah berhubungan badan, ini haram. Paham ya? Haram. Ijma'. Nah, kita lihat wa amma fawqal izar, adapun di atas sarung, maksudnya tidak berhubungan badan. Afan aja ya, mungkin berciuman atau misalnya, fa mubasharatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqal izar wa idnuhu fi dzalik bi ijma'il muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Mempergauli istrinya di atas sarung dan juga mengizinkannya. Ini dengan kesepakatan kaum muslimin. Dalam hal tersebut ada kesepakatan kaum muslimin. Maksudnya disepakati kaum muslimin bahwasanya diperbolehkan untuk barakallahu fiik berkumpul dengan istrinya yang sedang haid dalam kondisi apa? Di atas sarung. Maksudnya tidak berhubungan badan. Paham ya? Berduaan, minum, ngopi, makan, ngobrol, surhat, enggak ada larangan. Yang dilarang, yang diharamkan apa tadi? Zima, berhubungan badan, itu kesimpulannya udah itu. Berikutnya, wa qawlu wa la taqrabuhunna, perhatikan baik-baik itu, syarahnya itu, naam, wa la taqrabuhunna, dan jangan kalian mendekati mereka, para wanita yang sedang haid. Jangan kalian mendekati mereka, para wanita yang sedang haid. Fihi ta'kidun, di sini ada penguat li tahrimil wat'i, yaitu penguat apa? Tentang apa? Pengharaman jima, wat'i jima artinya. Wat'i itu artinya jima. Paham ya? Fihi ta'kidun, di dalamnya ada penguat li tahrimil wat'i. Penguat apa? Untuk diharamkannya berhubungan badan fil haid, yaitu ketika dalam keadaan haid. Mungkin ada pertanyaan, haid itu berapa sih? Berapa hari? Berapa masanya? Waktunya berapa? Yang normal biasanya sepekan. Paham ya? Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu kembali kepada permasalahan fikih ya. Yang jelas kesimpulan di sini adalah ketika perempuan haid dalam keadaan dia sudah bersuami istri tadi itu ya, istri dalam kondisi haid, maka suami tidak boleh berhubungan badan. Fa hadzal haditsu yadullu ala kasrati ma syara'ahu Allah li nabiyhi min mukhalafatil yahud bal ala annahu khalafahum fi 'amati umurihim. Masyaallah, perhatikan baik itu. Maka hadits ini menunjukkan bahwasanya banyaknya perkara-perkara yang Allah Ta'ala syariatkan untuk nabinya. Perhatikan ini, hadits ini menunjukkan atas apa? Banyaknya perkara-perkara yang Allah Ta'ala syariatkan untuk nabinya berupa apa? Berupa penyelisihan terhadap orang Yahud, bahkan ala annahu, menunjukkan juga bahwasanya apa? Ala annahu khalafahu, bahwasanya Rasulullah menyelisih mereka fi amati umurihim, pada kebanyakan perkara-perkara mereka. Di antaranya apa tadi? Sarung sirwal. Jadi kalau pakai sirwal, pakai sarung. Jangan pakai sarung celananya pendek di dalamnya. Nah, pakai sarung tapi dalamnya pakai cuma segitiga pengaman, kurang. Paham ya? Itu bukan sirwal itu. Atau pakai sarung tapi dalamnya celananya ketat, celana dul semen. Atau celana istilah apa istilahnya itu pantolon. Paham ya? Itu kurang juga. Sirwal, sarung, tasarwal, sirwal. Sirwal itu longgar, luas, lebar. Dicontohkan para ulama di antara sirwal yang paling bagus, bukan promosi ya, yang paling bagus sirwal Maghribi, sirwal Maroko. Antum kalau ke Yaman sana, antum melihat para masyayikh, biasanya mereka namun ketika barakallahu fiik istilahnya berkunjung atau ziarah atau mereka ngobrol-ngobrol itu biasanya sirwalnya sirwal Maghribi, sirwal Maroko yang luas, longgar, lebar itu. Paham ya? Nah, itu nyaman itu. Antum pakai untuk olahraga nyaman. Untuk antum misalkan melangkah dengan langkahan yang sangat panjang pun enggak khawatir sobek perempatannya. Paham ya? Karena ada celana-celana yang sempit. Nah, sempit kemudian nampaknya kalau tidak leluasa itu kurang. Sirwal yang paling bagus sirwal Maghribi, sirwal Maroko. Paham ya? Nampaknya kalau fik itu sekedar selingan saja, ma'ruf nampaknya kalau fik sirwal itu luas, longgar, lebar. Bukan sirwal kok ada resletingnya kemudian modelnya model jin itu bukan sirwal. Ketat sekali itu bukan sirwal itu. Paham ya? Dikondisikan. Jadi kalau masih di rumah nyimpan seperti itu, dikondisikan, diamankan. Nah, sekarang udah hijrah, nah total sekalian gitu loh, paham ya? Nah, hitungan sekalian daripada celana pantolon, celana ketat, celana jeans, paham ya? Kemudian apa? Nah, masih dipakai lagi jangan, apalagi sudah mengenal dakwah nah, Al-Quran dan As-Sunnah, ganti celana sirwal, longgar, luas, lebar. Mahfum insyaallah, hafid, mahfum ya, wanaam. Celana sirwal luas, longgar, lebar. Celana-celana sempit, ketat ditinggalkan dah, tanggalkan sudah. Paham ya? Hijrah. Naam. Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Itu termasuk bentuk penyelisihan terhadap ahlu kitab. Hadis yang panjang ini insyaallah yang disetorkan. Naam, barakallahu fik.
Sebenarnya masih ada hadis lagi pendek, tapi insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Tapi hadis yang kita baca ini sudah kita sebutkan juga isi dan kandungannya, bahwasanya kita sebagai kaum muslimin tentunya harus apa? Waspada, berhati-hati, jangan sampai terjatuh dalam penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Baik dalam hal pakaian, dalam hal penampilan, dalam masalah bicara, memperingati hari-hari atau yang semisalnya, jangan sampai ada unsur penyerupaan dengan orang-orang kafir. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa tadi? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, jadi kita harus hati-hati. Apalagi sekarang zaman-zaman yang penuh dengan apa? Teknologi canggih, modern, banyak-banyak apa? Banyak pakaian-pakaian yang kata mereka kaos gaul, celana gaul, semua serba gaul. Antum ahlus sunnah, gaulnya sama ahlus sunnah. Gaulnya sama apa? Sama ahlus sunnah. Jangan gaulnya sama orang-orang yang tidak beres. Paham ya? Nah, kalau versi mereka hizbiyun, sirwal gaul ada. Paham ya? Agak ketat dikit gitu, kemudian di bagian bawah ada kolornya. Paham ya? Nah, mau nempel di betisnya misalkan. Model-model itu. Model-model orang-orang, taruhlah hizbiyun yang kita terus terang aja, roja lah, taruhlah. Roja TV, UV TV, lihat aja bagaimana. Itu bukan sekelas santri dan muridnya, ustadznya itu. Jogging. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kemudian udah enggak memakai penutup kepala, pakai cuma kaos, celananya bantolon, ahlus sunnah sangat tidak layak seperti itu. Antum jogging tidak masalah. Ketika antum mungkin pulang kampung di rumah, olahraga, jogging enggak masalah. Sirwal sarung. Peti putih. Atau peti hitam, intinya bukan nasional. Paham ya? Ayo, Pak. Seperti itu. Naik sepeda, ontel, enggak masalah. Sirwal sarung. Pakai jubah, bagus lagi. Tapi kalau pakai celana ketat, kemudian pantolon, hindari. Paham ya? Jadi penutup kepala termasuk syiar, daripada syiar ahli sunnah wal jamaah itu bentuk tamayyuz, yaitu tampil beda dan misalkan diri dari kebiasaan orang-orang. Nah, barakallahu fiik awamun nas, yang mereka jauh daripada ilmu, nasallahu an yahdiyahum. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.